seperti minyak goreng, sabun, sampo, ada margarin. Harapan saya sebagai gadis dalam fintech ini dapat memberikan manfaat yang nyata kepada para peserta dalam rangka meningkatkan produktivitas usaha taninya khususnya di tanaman perkebunan. Yang saya hormati Bapak Edi Muhammad beserta jajarannya, yang saya hormati Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Konawe Bapak Hadiyau Nantiyama nantinya, amin. Bapak dan Ibu beserta Bimtek yang berbahagia pada hari ini, selanjutnya yakni di mana dan sektor pertanian mendukung kemacet soal sawit, saya bagian untuk boleh berpuluh dan tahun berikutnya. Bapak-bapak punya kesempatan untuk hari ini, beliau tidak sempat hadir. Strategi kita untuk meningkatkan suatu komoditas umumnya yang kita sosialisasikan hari ini yaitu kelapa sawit. Kapitalisme, mohon maaf, dan dunia saat ini satu memberikan pengaruhnya yang lebih besar kepada negara-negara yang lainnya. Kelihatannya setelah kita menyaksikan bagaimana setelah dari Bimtek ini bapak-bapak bisa mengungkap sawit itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.